dan ganti-gantian antara mascarpone dan putih telur. Pokoknya mulainya dengan putih telur dan akhirnya juga dengan putih telur. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Bara dan Anda masih di Gula-Gula. Ini sudah dingin yang tadi saya kocok ya, kuning telur dan putihnya. Tapi sebelumnya saya mau cuci tangan dulu karena nanti bikinnya kita agak pakai tangan. Pertama, saya mau bikin adonan kopinya dulu. Ini adalah kopi yang nanti akan kita gunakan untuk mencelupkan lady fingers, biskuit-biskuit ini tadi ya, supaya ada aroma kopinya. Itu adalah salah satu khas dari tiramisu ini. Yang Anda butuhkan adalah air, air matang ya pakainya, 250 ml. Kemudian Anda masukkan kopi seberat, kopi instan ini ya, seberat 25 gram. Kemudian Anda taruh, Anda berikan sedikit, satu sendok, apa setengah sendok makan deh. Setengah sendok makan, bubuk kakao. Dan juga, ini menurut selera, kalau Anda mau, supaya ada aroma rumnya, Anda bisa taruh 1-2 sendok makan rum. Kalau misalnya Anda tidak mau pakai rum juga tidak apa-apa. Dan ini semuanya kita kocok, kita blender. Selanjutnya, yang saya mau siapkan adalah mangkoknya dari tiramisu. Oke, ini saya siapin dulu. Terus, kita tuang kopinya. Dan kita celupkan lady fingers. Dan kita susun. Ini agak saya patahin dikit supaya dia ikutin lengkungan dari mangkoknya. Oke, setelah Anda susun ini semuanya, saya akan membuat adonan tiramisunya itu sendiri. Dengan bahan intinya yaitu mascarpone ini yang tadi sudah kita. Ini biasanya agak keras ya, makanya akan kita haluskan sedikit. Kita agak bikin lembut ya, putar-putar seperti ini. Oke, kemudian kita mulai mencampur. Kita masukkan mascarpone-nya. Dan ganti-gantian antara mascarpone dan putih telur. Pokoknya mulainya dengan putih telur dan akhirnya juga dengan putih telur. Sudah jadi. Anda lihat sendiri kan gampangnya minta ampun bikin ini. Oke. Sekarang saya akan taruh adonan yang pertama. Kemudian di atas ini kita taruh lagi dengan biskuit. Kemudian kita taruh lagi semua sisa adonan tiramisunya. Gampang kan? Pada prinsipnya sudah jadi, tapi ini harus didinginkan dulu di kulkas selama 6-8 jam atau lebih baik lagi satu malaman. Jadi kalau misalnya rencana Anda mengundang orang, besok Anda bikinnya hari ini. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, karena sesudah ini saya akan membuat variasi lain dari tiramisu, yaitu adalah double chocolate chip tiramisu. Jangan kemana-mana, tetap di Gula-Gula, saya akan segera kembali.